Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selalu khatib menyatakan ittaqullah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati. Masalahnya mati itu memang kita beriman, mati itu termasuk dalam perkara ghaib. Asalnya mati itu tak ghaib, sebab mati nampak terkubur. Yang ghaibnya ialah kita beriman mati itu telah sampai. Dalam ahli sunnah wal jamaah, telah sampai ajal kita ataupun telah sampai masa fana kita. Apa fana? Fana ni hancur. Telah sampai masa kita ni hancur, maka matilah. Itu yang wajib kita beriman. Berbeza dengan golongan orang yang bertuhankan masa, ad-dahriyun. Dia pegang kepada masa. Dia kata tak ada. Kita tak, kita beriman memang dah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan masa hancur. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya akan fana. Wa yabqa wajhu rabbika, yang kekal hanya Allah yang maha mulia. Yang kekal. Kita selain daripada Allah makhluk, selain Allah khalik, kita makhluk, semuanya fana. Yang kedua, kita beriman bahawa telah sampai tempohnya. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Itu dua. Mati itu memang kita dah percaya, tapi nak percaya tentang telah sampai tempoh tu susah. Macam lebih-lebih lagi bila nak tahu mati itu, nak pasti mati itu dalam keadaan Islam, tidak kafir. Islam lawannya kafir. Islam mana sejahtera, kufur mana ingkar. Dalam keadaan sejahtera, payah sebenarnya, tak tahu. Tak payah bagi yang tak tahu cara. Yang tahu cara, insya-Allah mudah. Buktinya para waliullah, dia dapat meninggal, dia dapat meninggal malam Jumaat, dia dapat waktu akhir hayatnya dapat buat perkara baik, dapat mengucap syahadah, meninggal dalam keadaan-keadaan yang baik. Antaranya hari ini kita nak belajarlah kunci mati ini dalam keadaan baik, bersama pula dengan orang yang paling baik, makcik, iaitu afdalul khalqillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak, seperti dua jari sahaja. Sebelum ni kita dah belajar dah dalam bab kebaikan dan perhubungan, abwa bibirri wasilah ni. Maka hari ini kita baca satu hadis menyambung bab yang menyebabkan kita ini bersama dengan Rasulullah di akhirat kelak macam ni. Iaitu maksudnya masuk bersama dengan kumpulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kita idamkan. Kuncinya apa? Banyak kunci. Kita dah jumpa dah macam-macam kunci. Hari ini satu lagi kunci yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, yang telah dipesan oleh pengarang kitab susunan hadis, iaitu bab majaa fi rahmatil yatimi wa kifalatihi, iaitu merahmati, memuliakan orang anak yatim, menjaga dan menjaganya, menyayangi dan menjaga anak yatim. Ini menyebabkan mati dalam husnul khatimah. Sebab dalilnya Rasulullah menyatakan ana wakafilul yatim fil jannati kahataini, aku dan yang memulia dan menjaga. Nanti kita syarah macam mana jaga tu. Seperti dua jari begini, iaitu jari telunjuk dengan jari jari tengah Rasulullah tunjuk. Begitu sekali. Kita ni jauh daripada baginda Nabi 1400 tahun yang lepas, tapi kita boleh bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika kita ada kunci-kunci ini. Jadi bab inilah yang kita nak belajar, yang telah disusun di dalam kitab Sahih At-Tirmizi ini. Bab yang telah datang pada menyatakan belas kasihan akan anak yatim, pandang dengan belas dan kasihan, kasih sayang, bukan dia geram,
kadang geram je. Balik-balik aku kena jaga, dia kata. Balik-balik ni Kak Long tak jaga pun aku ni angah. Dia kata begitu kan. Geram je. Ataupun biasalah anak yatim ni tak ada ayah. Bila tak ada ayah ni kadang dia nakal sikit. Dan sebenarnya kita ujian bagi kita, ataupun memang sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi ganjaran yang besar. Jadi ujiannya besar sebab ganjarannya bersama dengan Nabi masuk syurga. Bila dah bersama dengan Nabi, artinya mati itu memang husnul khatimah lah. Bila dah ada bumbung, artinya adalah galang dia, ada kekudanya, macam itulah. Bila dah masuk dengan Nabi, artinya husnul khatimah lah. Kita boleh fikirlah macam tu. Nah, mati dalam keadaan baiklah. Iaitu menjaga, membelas kasihan kepada anak yatim dan menanggung serta memelihara. Jadi kasih sayang dan menanggung ini iaitu memelihara. Ketahuilah kiranya saudaraku, saudara muslimin dan muslimat, ayah ibu, adik kakak, anak yatim tu ialah budak yang tiada berbapa, yang ni bapanya sudah mati. Itu maksud anak yatim, bukannya maknya mati. Kalau mati dua-dua namanya yatim piatu. Ni ayahnya tiada. Sebab apa? Sebab ayah ni peranan dia besar dalam mentarbiah, dalam mendidik, menjaga keselamatan. Walaupun kadang ayah ni dia tak banyak cakap, tapi peranan dia besar, memelihara, menjaga pendidikan. Jadi orang yang tak ada anak yatim ni susah. Dan ada ayat Quran menyatakan bahawa suruh jaga anak yatim sungguh-sungguh. Surah apa? Ra'ait allazi yukazibu bidabiddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang tak jaga anak yatim ni, buat tak senonoh yatim ni, yukazibu nabiddin. Baik. Dan anak tu pula belum cukup umur. Kalau dah cukup umur, dah lepas dah lah. Maksud cukup umur ni rusydi. Maksudnya dia telah pun cerdik. Baik, besar pahalanya. Sama ada anak yatim daripada kerabat atau anak yatim orang asing. Maknanya anak yatim tu daripada kaum kerabat, kita dah belajar ni adik-beradik kita. Kita ni datuk jaga cucu, atau kinder kita ni alung, paklung jaga anak saudara kita, ataupun anak orang lain yang bukan darah daging kita. Boleh terhasil di dalam perkara yang dimaksudkan oleh Rasulullah, iaitu menjaga anak yatim. Bermula dalil, dalil yang menunjukkan demikian itu ialah hadis yang kisah an Ibnu Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qal man qabada al-yatiman min bainal muslimina ila ta'amihi wa syarabihi adakhalahu Allahul jannata al-battata illa an ya'mala zamban la yughfaru lahu. Dia kata hadis pertama daripada Sayyidina Abbas. Dia kata diriwayatkan daripada sahabat Nabi namanya, iaitu yang masyhur namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi SAW telah bersabda, ia barang siapa yang mengumpulkan seorang anak yatim daripada antara dua ibu bapanya, ia Islam kepada makanan dan minuman, nescaya dimasukkan akan dia oleh Allah ke dalam syurga dengan tiada syak lagi. Yakni anak yatim itu diambil pelihara jadi seperti orang yang wajib menanggungnya. Dia jaga macam orang yang wajib menanggungnya, macam anak dia sendiri. Dia tanggung makan, minum, pelihara daripada panas hujan, pakaian, pendidikan, mengasuh sampai besar, kata. Maka tetaplah masuk syurga, melainkan bahawa beramal ia dengan amal dosa yang tidak diampunkan Tuhan, iaitu dosa syirik. Kecuali dia syirik kepada Allah. Dia buat yang lain tu kecuali dosa syirik. Sebab tu ni lagi satu cara nak bertaubat, nak diampunkan dosa.
ada dosa, macam-macam dosa, kadang mengadu, mengadu gitu begini, saya muda dulu begini, saya ada yang muda, ada yang dah berumur pun, macam tu begini. Antaranya kalau nak bertaubat, nak jalan untuk diampunkan oleh Allah akan dosanya, dosa tak payah cerita ke orang lah. Nah, dah Allah tutup rahsia tuan-tuan, rahsia kita sudah. Nah, jadi taubat, tapi tak tahu taubat kita diterima atau tidak. Jadi caranya pergilah cari anak yatim, jaga anak yatim. Kalau tak, dah payah juga sekarang ni, bukan senang-senang nak ambil ya. Senang nak ambil, jaga je macam itu begini. Ah, jadi senang je, sumbangkan kepada anak yatim. Kat sini pun ada banyak tabung-tabung, masukkan. Tak? Ataupun boleh pergi terus ke tempat anak yatim sana. Ataupun ada anak abang, anak kakak kita boleh jadi accident, meninggal ke, ataupun sakit dan sebagainya, maka kita cepat-cepat angkat tangan untuk menjaganya. Dengan syarat menjaga sungguh-sungguh lah, betul-betul. Kalau jaga tak betul, dia jadi terbalik pula, jadi sebab masuk neraka. Ini yang bahaya. Anak yatim ini, kalau saya belajar di kitab bab tafsir dulu, tafsir bab anak yatim ini menyatakan bahawa kalau ikutkan cubit pun tak boleh anak yatim ni. Bukan senang-senang, nak rotan pun kena betul-betul pasti dia salah. Jangan waktu tengah naik angin, tak boleh. Rotan tu betul-betul nak mendidik. Tengah, maksudnya tengah waras, tengah tenang, sebab apa tak solat? Dah berapa kali dah bagi warning, dah ajar, dah ulang kadang-kadang dia baca ajar tu, dah kejut, dah banyak dah buat. Kaedah-kaedah pendidikan tu, dengan kaedah pedagogi ke, andragogi ke, telah pun diikut. Dan barulah di rotan. Rotan tak boleh rotan sebarang kan. Tapak tangan boleh tak? Tempat-tempat yang tak memberi kesan, di punggung ke, tak? Tu pun kena perlahan saja. Rotan itu dengan niat untuk memberi peringatan. Tak boleh angkat tinggi-tinggi, setinggi-tingginya. Jangan terangkat ketiak pun. Tak? Bismillah, baca dulu bismillah, istighfar dulu. Pak Long rotan kamu ni sebab tadi subuh kamu tak semayang. Pak Long dah pesan banyak kali, dah 3 hari dah Pak Long kejut-kejut, tak semayang juga. Tak? Hari ni Pak Long bagi peringatan kerana Allah, bismillahirrahmanirrahim. Kali pertama satu dulu, pek. Kali pertama. Kali kedua dua kali, pelepek, perlahan je. InsyaAllah dia tengok rotan tu. Rotan tu tengok pun dah gerun. Tak percaya tengok tuan-tuan, isteri tuan-tuan tu pergi cowboy tu, dia pergi beli rotan, tuan-tuan pun rasa berderau dah. Rumah aku beli rotan. Ataupun tuan-tuan ibu tengok-tengok suami tuan-tuan pergi cowboy ke, pergi mana dia ambil rotan. Buat apa ni? Ini untuk standby ni. Anak kita ni kalau degil, berderau kita. Risau. Baru pada kecil je. Cuba tak percaya, cuba. Dia rasa tu, dia datang zup. Zup macam tu, dia datang. Dia ada. Kadang tu rotan tu ada saja, tak pernah guna pun, bergantung saja, gantung je. Nah, tapi hati-hatilah. Nak rotan pun, jangan buat jadi pedang pula. Terutama anak yatim. Maka akan sebab masuk neraka nanti. Baik, dan menjaga anak yatim ini dengan begitu penuh kasih sayang, maka jadi sebab masuk syurga, kecuali dosa yang besar, iaitu dosa yang paling besar yang tidak diampunkan oleh Allah, iaitu syirik kepada Allah. Selain daripada itu Allah ampunkan, boleh masuk syurga juga berserta dengan Nabi, kahatai ni. Dengan syarat taubat lah. Taubat sungguh-sungguh. Dah istighfar, menyesal, lepas tu tak buat lah. Dah apa dosa dulu, main judi, apa, main trop kat kampung, suri buah kelapa orang, buah sawit orang, macam-macam lah dulu, kecil-kecil, ada je, tak payahlah sebut kan. Tapi saya tak pernah buat, jangan tuduh saya pula. Tak ada, saya tak pernah buat. Ayah saya lu titik tangan. Baik, tapi kalau naik belakang kambing itu biasa, pernah lah kambing orang naik belakang kambing buat kuda. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, dosa apakah yang tidak diampunkan oleh Allah ni? Dosa adalah dosa yang tidak diampunkan oleh Allah ialah dosa kafir.
Barang siapa yang menyekutukan Tuhan atau tidak percayakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka demikian itulah dosa yang tiada diampunkan oleh Allah. Ha, tak percaya kepada Allah, tak percaya kepada utusan Nabi Nabi Muhammad. Nak. Ha, dosa kufur, menyekutukan Allah pada qauli, fi'li, apa ni, sama ada pada zahir ataupun pada batinnya. Siri pada apa ni, khafi atau jali, sesembunyi ke ataupun jelas. Jelas macam mana? Ambil lah macam macam mereka yang mensyirikkan Allah, ambil sembah ke apa ke kan, kat dekat atau pekong, ataupun khafi. Khafi macam mana? Beriktikad bahawa ideologi yang lain selain pada Islam ini lebih bagus, contohnya. Beriktikad dengan ideologi sekularisme, contohnya pluralisme, apa lagi, kapitalisme, apa lagi, ideologi ahli fahaman-fahaman dahriyah, jabariyah, qadariyah, itu kena belajarlah dalam bab ilmu tauhid. Maka selain tidak, selagi tidak mensyirikkan Allah khafi atau jali, maka Allah berhak, Allah untuk Allah beri, insya-Allah. Baik. Mudah kan? Ni tak payah jadi macam agama Kristian. Bila buat dosa dia pergi ke gereja, dia bayar dekat tok tok padri tu, dia mengaku salah dia, dia bayar berapa ringgit? Ikut kesalahan. Lepas tu keluar resit, ampun dah dosa. Tu tak ada. Islam tidak macam tu. Jadi semua orang berhak selagi mana nyawa tidak dihalkum ni, gar-garah. Selagi nyawa tidak dihalkum ni, sebab ada hadis bila nyawa dah duduk dekat sini, Allah tak ampunkan dosa dah. Jadi kita ni masih duduk kat masjid ni, nyawa tak lagi dihalkum ni. Banyak lagi. Jadi kita bertaubatlah kepada Allah. Kalau salah satu cara yang amalnya, kita jaga anak yatim. Yang wajib kita buat, yang sunat tu kita buat. Sebab apa? Adab dalam melakukan ketaatan kepada Allah, yang pertama buat yang wajib. Kenapa? Yang wajib itu modal. Adapun yang sunat merupakan keuntungan. Yang nawafil tu keuntungan. Kita buat yang wajib, yang sunat itu kita jangan tinggal, kita buat juga. Sebab yang sunat itu keuntungan. Wajib kita buat sembahyang fardu maghrib, sembahyang yang mengiringi fardu tadi, sebelum selepas tu tadi, maka kita buat juga kerana itu keuntungan. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, adab dalam melakukan ketaatan. Bila mana dah berterusan melakukan kebaikan yang zahir itu tadi, maka nanti Allah akan kasihi dia. Bila Allah kasih dia, nanti dia akan bercakap seperti mana apa yang Allah suruh. Dia akan dengar apa yang Allah suruh dengar. Dia akan berjalan ke tempat yang Allah suruh dia pergi ke situ. Bila Allah dah kasih, begitu dalam melakukan tekatan. Begitu juga begini, salah satunya ialah yang sunatnya kita lakukan ialah menjaga anak yatim. Bila jatuh kasih Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak ada ragu lagi padanya, dapatlah keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah tujuan kita duk belajar ini melainkan untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa belajar selain daripada nak redha Allah, bahaya. Kalau dia belajar dalam keadaan bukan redha, cari redha Allah, duduk dalam masjid ini, tapi dalam masa yang sama sedar bahaya, ada peluang lagi tapi tipis. Tapi kalau dia belajar bukan cari redha Allah, dalam masa yang sama dia rasa dia betul lah, itu memang tak ada harapan, kata Imam Ghazali, untuk mati dengan husnul khatimah. Yang berpeluang untuk mati dalam husnul khatimah, di akhir hayat kata Imam Ghazali, ialah dia belajar dalam bab-bab perkara macam ni lah, walaupun sepatah, walaupun sedikit, tetapi untuk mencari redha Allah.
Jadi dengar hari ini kita belajar bab jaga anak yatim, masuk syurga, mati husnul khatimah. Dalam pada kita mencari redha Allah itu, kita ikhtiarkan. Inna Allah la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampunkan dosa yang menyekutukan dia. Ini hujah dan dalil. Dan diampunkan lain yang demikian itu bagi sesiapa yang dikehendaki, bagi sesiapa yang dikehendaki. Ada lagi tu hujung tu, dikehendaki. Baik. Walaupun kita dah minta ampun pada Allah, adakah kita pasti bahawa Allah akan beri? Dah nama minta, kan? Bila nama minta belum tentu dapat. Belum lagi tahu. Cuma bila melihat kepada janji Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pada kita nak bertaubat tadi, nak minta tadi, kita jaga anak yatim, sedangkan Nabi mengatakan bahawa ana wakafalatul yatim, dia kata kahataini macam ni, maka di situ kuncinya. Di situ kuncinya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat lil alamin bagi kunci itu pada kita. Jadi begitu. Pendeknya apabila seorang itu tiada percayakan Allah dan baik. Syirik tadi ya, dan tiada percayakan Nabi Muhammad. Baik. Itu syirik. Tak percaya pada Allah, tak percaya kepada Nabi. Baik, masalah. Apa kelebihan menjaga anak yatim? Dikeluarkan oleh Abu Isa, dia kata satu hadis yang sahih. Tadi hadis tu hadis dhaif. Dhaif ni bukan maksudnya tak boleh pakai ya. Periwayat itu yang tak boleh pakai hadis, hadis maudhu', hadis yang dibuat-buat, direka, wada'a yang dibuat. Adapun hadis yang lemah, ya hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuma periwayatnya tu ada yang menuduh dia begitu dan begini. Contohnya ada yang menyatakan bahawa dia ni tak berapa dipercayai sebab dia dulu ada orang kata dia kencing berdiri. Itu je. Tapi yang dia cakap tu benda betul. Jadi hadis tu jatuh martabat dia. Ataupun ada menyatakan bahawa contoh periwayat itu, hadis yang meriwayatkan hadis tu, dia tu pelupa-pelupa sikit. Salah satu. Ada pula yang menyatakan dia lupa waktu dia tua dah. Waktu dia meriwayatkan hadis tu, waktu dia ingat. Dia jadi bahaya juga dia, jadi kuat balik ya. Hadis dhaif ni bukan semestinya bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Tapi masih hadis dhaif boleh diamal di dalam bab fadail amal, kelebihan dalam beramal. Baik, disokong oleh satu hadis sahih. Hadis sahih menyatakan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia kata ana wa kafilul yatimi fil jannati kahataini. Dalam hadis sahih menyatakan aku dan yang mereka yang menjaga anak yatim itu di dalam syurga seperti ini, wa asyara bi asabu'aihi yani as-sababah wal wusta, yani jari yang tengah, jari telunjuk dan jari tengah. Tunjuk dan tengah, Rasulullah tunjuk. Hadis ni hasan lagi sahih. Jadi apa lagi, apa lagi yang nak dipertikaikan? Jelaslah di situ. Masalah memelihara anak yatim itu bagaimana maksudnya di sini? Kata Imam Nawawi, memelihara anak yatim di dalam hadis ini ialah memelihara dengan makna menguruskan segala pekerjaannya, diberi makan secukupnya, dari pakaian secukupnya, diajar beradab dengan secukupnya, diasuh dan dilatih daripada apa hal ehwal pekerjaan dunia dan akhiratnya dengan secukupnya. Ajar adab, ajar ilmu, asuh, latih. Kalau musim tu zaman tu zaman silat bersilat, ajar bersilat. Zaman sekarang ni zaman teknologi, zaman komputer, ajar juga bab teknologi, ICT pun kita ajar, ilmu dunia dia. Dia dunia dia kita ajar, akhirat pun kita ajar untuk dia. Hal ehwal pekerjaan dia di dunia dan di akhiratnya. Ilmu dunia kita ajar, ilmu akhirat pun kita ajar juga. Kita hantar, kita tak tahu ajar, kita hantar ke sekolah, kita pilih sekolah yang baik-baik. Hingga besar, hingga rusydi, hingga dia bijak, cerdik,
beza dah. Dia boleh mengurus diri, dia boleh kira, dia boleh timbang. Rushdi ni dia bergantung. Ada orang umur dia sampai 21, ada tak awal lagi dia dah rushdi, dia dah cerdik dah. Dia dah boleh dah mengurus keuangan dia, dah mengurus diri dia. Dah kalau lepas dia boleh dah belayar, boleh dah. Tapi ada tak lambat sikit lah, kita kena tengok. Sebab kita ini yang menjaganya, kita pak long dia, kita pak ngah dia, kita datuk dia, maka kita tengok. Dah rushdi dah, dah cerdik dah ni. Boleh lah bagi duit dia balik, duit duit pesaka dia. Maka sesiapa yang melihara anak yatim, yatim yang demikian itu dapat ia sebesar-besar pahala, yakni duduk di dalam syurga berhampiran dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu kunci dia. Baik, masalah memelihara anak yatim itu sikit masalah. Adakah memelihara dengan hartanya? Memeliharanya anak yatim dengan hartanya hanya anak yatim, atau dengan harta orang yang memelihara, ataupun dengan harta datuk je tadi, atau nenek je tadi, atau apa ni, pak long je tadi, atau harta kita, harta dia sendiri yang dia tinggalkan, atau harta kita? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, memelihara anak yatim yang dapat pahala besar itu berhasil ia, erti berhasil ia termasuk di dalam golongan yang Nabi sebut ini, iaitu orang yang merahmati dan menjaga anak yatim itu, masa itu berhasil ia sama ada memelihara dengan harta pemeliharanya sendiri, iaitu harta datuk tadi, harta kita kalau datuk lah, atau dengan harta anak yatim itu sendiri. Contohnya anak saudara kita itu bila meninggal lah adik atau abang kita itu, maka dia adalah mewarisi harta-harta, ada rumah, ada kereta, ada saham, ada tanah, ada kebun, tak? Mungkin kan, macam-macam lah ada. Maka boleh guna harta dia tu. Sebab kita ni susah, kita pun tak banyak sekolah nak bayar kan, yuran, nak ke universiti. Maka boleh guna, guna harta di anak yatim tersebut, dengan syarat hendaklah ditulis dan dikira betul-betul semata-mata untuk anak yatim tersebut. Jadi tapi kalau kos-kos pengurusan itu termasuklah juga, termasuklah nak hantar dia tu duit minyak dia, itu boleh masuk. Tapi jangan lebih-lebih. Nak hantar ke keluar buat cas kira ke Ipoh, tak boleh lah. Nak keluar dekat sikit, Ipoh jauh, tak boleh. Kena adil, kena betul. Sebab itu kalau baik, guna harta kita. Yang mana kita boleh guna harta kita, kita guna harta kita. Duit kita kira-kira sampai, kira dapat pahala sedekah, dapat juga, tak adanya rugi. Takkan rugi. Maka berhasil pahala besar berlaku. Kalau guna harta yatim, maulah pertahan-tahan secara syarak. Maksudnya yang syarat-syarak di sini, kalau guna harta dia tu, mesti yang menjaga tu ialah nenek atau saudaranya, atau bapa saudaranya, atau ibunya, dan lainnya daripada orang yang diwasiatkan oleh si mati, ataupun orang yang diwasiatkan si mati, kalau guna harta dia. Dan pula harta anak yatim itu tidak perlu dicampur gaulkan dengan harta pemeliharanya. Tak boleh campur-campur, asingkan, buat akaun lain, ataupun jaga akaun sungguh-sungguh. Buat akaun sungguh-sungguh, eloknya buat akaun lain, akaun dia, dengan hisab yang baik, iaitunya dengan kiraan betul-betul seperti tersebut di dalam hukum dalam kitab-kitab fiqah dan lainnya. Baik, memelihara anak yatim daripada kerabat, adakah dapat pahala juga? Ya. Ini soalan lagi daripada, dipanggil kupasan hadis. Ada tersebut di dalam hadis riwayat Muslim sahih, sahihnya, bersamaan pada mendapat pahala besar itu orang yang memelihara anak yatim itu, kerabat atau lainnya. Kata Imam Nawawi dalam syarah Muslim, yang dikatakan kerabat anak yatim itu seperti nenek atau ibu, neneknya yang perempuan, dan saudaranya lelaki, dan saudaranya yang perempuan, bapa saudaranya sebelah bapa, bapa saudara sebelah ibu, dan mak saudara sebelah bapa, mak saudara sebelah ibu, dan lainnya daripada kerabat. Ada orang yang lain
itu ialah orang asing yang tiada berkarabat. Ha, ini maksud. Masalah memelihara anak yatim itu tinggal sama dengan Nabi di dalam syurga, bagaimana darjatnya? Adalah memelihara anak yatim itu tinggal di dalam syurga berhampiran dan berdekatan dengan Nabi, kata Ibnu Battal. Maka sepatutnya atas sesiapa yang mendengar ini hadis boleh beramal ia dengannya supaya menjadi taulan Nabi SAW, supaya menjadi taulan, menjadi jiran, menjadi sahabat Nabi di dalam syurga nanti. Ini satu lagi yang dimaksudkan masuk syurga dengan Nabi itu, satu kata masuk bersama dengan kumpulan Nabi. Dalam hadis yang lain tadi, sebab Nabi berada di syurga Firdaus. Kita tak tahu syurga mana, kan? Ada yang kata masuk dengan kumpulan Nabi, bersama kumpulan Nabi. Tapi dalam ini ulama Ibn Battal menyatakan memang masuk sama dengan Nabi, menjadi taulan Nabi, berhampiran pula dengan Nabi SAW. Dan tiada darjat di dalam negeri akhirat lebih utama daripadanya. Syarah dalam Tarikh wa Tarhib. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, hukum bayar zakat bagi anak yatim. Zakat ini bagi pertama bagi ayah, zakat fitrah ni kalau dia ada anak, ataupun bagi anak terhadap ibu, atau tuan kepada hambanya, ataupun mereka yang di bawah tanggungan dia. Sekiranya tadi soalan, boleh anak yatim? Pertama, boleh jika dialah yang penjaga anak yatim. Seperti contoh, dia bapa saudara, dia datuk yang menjaga anak saudara dia yang kematian. Maka dialah penjaganya, maka dia bayarkan. Dia bayarkan. Okey, berhasil. Yang kedua, dia orang asing, boleh atau tidak? Ya, dia orang asing tetapi telah pun dipersetujui oleh pemerintah, oleh imam setempat, yang maksud imam di sini oleh wakil pemerintah yang ada lah, seperti pejabat kadi ke, pejabat kebajikan masyarakat ke, yang dialah membayarnya, terhasil bagi dia untuk membayarnya. Adapun yang lain daripada tu, macam kita saja-saja tak tahu pun kita nak bayar, ada pendapat dengan kata menyatakan bahawa tidak perlu bagi, kerana zakat ini tertanggung bagi mereka, bagi penjaga. Sedangkan dia belum jadi penjaga, kecuali dia daftar juga, dia ambil dulu, mana dia tentukan, dia kena takyin. Takyin anak ni. Kalau dia main umum je, payah, nanti susah nak kira. Wallahu ta'ala alam. Jaga anak yatim, termasuk ibu kepada anak yatim itu, janda tersebut, juga mendapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hadis yang meriwayatkan, yang berpesan begitu, iaitu iaitu menyediakan tempat untuk ibu-ibu tunggal ni tadi, ataupun ibu kepada anak yatim tersebut. Boleh juga. Sekarang ni kita ada, cuma ada rumah anak yatim. Kita tak ada rumah untuk ibunya. Satu tempat rumah-rumah yang kita sewakan murah-murah, ataupun kita tak payah sewa untuk keluarga tersebut. Bila ibu tersebut telah bertemu jodoh kembali, bertemu jodoh yang lain, maka dia boleh ikut suami dia. Maka rumah tu kekal lah begitu. Pun terhasil juga. Berjaga anak dan ibunya sekali. InsyaAllah kita bertemu lagi pada bab yang minggu-minggu yang akan datang, insyaAllah biiznillah tabarakallahu ta'ala. Walahaza wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.